Surat ni akan memberi semangat kepada aku dan para YouTuber pemula di luar sana untuk berusaha lagi untuk capailah apa cita-cita untuk menjadi seorang YouTuber. Ini paparan daripada YouTube channel saya. Sini saya start join YouTube pada 19 Oktober 2019. Okey, pada ketika ini video yang pertama saya upload iaitu pada tarikh 22 Oktober 2019. Video-video ni hanya video suka-suka, dan kemudian pada penghujung 2020 bulan 5 saya start aktif baliklah, dan sehingga sekarang. Okey, ini adalah subscriber saya yang ke 1000 saya capai pada 30 Disember 2020, tapi watch hour belum sampai. So okey, yang ini watch hour dah melebihi, iaitu 4,018 public watch hour lah. Capai pada 1 Januari 2021. Ok, so sebelum kita nak apply, kita pastikan dulu tiada copyright claim. Ampa kena check dulu semua video-video ampa clear daripada copyright claim. Ok, ni contoh saya tengah clear kan. Okey, bila dah klik apply, akan keluar paparan ni. Hampa kena clearkan step 1, step 2 dan terakhir step 3. So ini makan masa mungkin sehari, 2 hari ataupun 3 hari. Okey, bila dah clear 3 step tu, akan keluar paparan seperti inilah. Okey. Dan setelah selesai, YouTube akan hantar notification untuk monetize video-video hampa. Okey, ini contoh video yang dah monetize. Yang on tu kita dah boleh masuk iklan lah. Yang belum on tu hampa kena buatlah onkan semua video-video ni, pastikan. Okey, ini contoh kena pastikan video-video, semua video hampa tu dah on. Kalau tak on, rugi lah kan, tak ada iklan nanti. So daripada iklan tu lah kita akan dapat duit daripada YouTube. Ok, untuk pengetahuan semua, untuk dapat pin code hampa kena selesaikan 10 USD, baru YouTube akan hantar pin code. Tak kisahlah berapa lama hampa nak dapat $10 tu. Ok, bila dah dapat $10 tu, $10 yang pertama tu, baru YouTube akan hantar notification yang dia dah hantar pin code ke alamat yang hampa dah isi lah dalam Google AdSense. Okey, ini adalah surat daripada YouTube ataupun dari Google AdSense yang kita tunggu-tunggu, yang ditunggu-tunggu oleh setiap YouTuber. Okey, surat ini di dalamnya mengandungi pin code. So nanti kita akan buka. Okey guys, itu adalah perjalanan aku dari mula buat YouTube sampai ke aku dapat surat daripada ni Google AdSense. So boleh nampak kan, ini Google AdSense. So okey, aku ulang balik ya. Okey, aku start join YouTube pada 19 bulan 10 2019. Itu aku buat saja suka-suka. Video yang aku masuk pun hanya video biasa saja. Lepas pada tu sebulan dua bulan aku hanya masuk 1-2 video saja, sampai bulan 5, penghujung bulan 5 2020 aku start aktif balik, dan sampai sekarang. Dan subscribe 1000 yang pertama aku sama aku capai itu pada 30 hari bulan 12 2020, tapi watch hour belum sampai lah masa tu. Dan aku cuba buat juga untuk dapatkan, untuk capai syarat-syarat YouTube ni sebelum masuk tahun baru 1 bulan 1 2021. Tapi
capai juga lah, maksudnya subscribe 1000 1000 subscribe dan 4000 watch hour tu aku dapat pada 1 bulan 1 2021 lah. So target aku untuk setahun tu tercapai jugalah untuk melengkapkan syarat-syarat yang YouTube letak ni. So bila dah cukup tu, cukup syarat-syarat yang YouTube letakkan tu, kemudian aku lengkapkan 3 syarat selepas tu, iaitu tas, ada 3 tas, tas 1, tas 2 dan tas 3. Dan pada 4 hari bulan 1 2021 aku dah monetize. Maksudnya monetize ni semua yang video yang aku masuk tu semua dah ada iklan lah. So daripada iklan tu lah kita akan dapat duit payment yang YouTube akan, maksudnya payment daripada Google AdSense lah. AdSense akan bayar setiap iklan yang ditonton oleh orang yang tengok lah. So syarat untuk dapat pin code pula kena 10 USD. So 10 USD tu aku capai pada 25 hari bulan 1 2021, selama 25 hari lah aku buat dan baru dapat $10 tu. So memang lambat lah, setengah orang dalam seminggu dah dapat $10. So macam kami ni yang YouTube kecil dan view yang kurang ni memang lambat lah. Okay, kemudian dalam seminggu lepas 25 tu, dalam seminggu iaitu daripada 30 hari bulan 30 hari bulan 1 2021, YouTube dah bagi notification yang dia dah email pin code ke address yang aku dah masukkan dalam Google AdSense lah. So dia dah maklum kat situ kemungkinan 2 minggu ataupun sebulan ataupun lebih, sebab sekarang pandemik COVID-19. So mungkin lambat lah, mungkin lambat surat tu sampai ke ni lah, ke alamat yang nak dipost tu. So tak apalah, kita tunggulah. Dan pada semalam iaitu 17 hari bulan 3 2021, benda yang aku tunggu, bukan benda lah, surat yang aku tunggu dan YouTuber lain juga tunggu, iaitu surat daripada Google AdSense sampai. Okey, ini surat cinta daripada Google AdSense. So dalam ni ada pin code ni kita akan masuk dalam Google AdSense ni lah. So bila masuk dalam Google AdSense tu, kita key in pin code ni dan kita sahkan yang kita adalah pemilik asal YouTube yang kita buat sekarang ni lah. Kalau tak ada pin code ni, kita tak boleh terima gaji. So gaji pula kita kena kumpul sebanyak $100, kalau tak salah $100 setiap bulan baru kita boleh dapat gaji. Kalau bulan pertama ni kita tak dapat $100, so kita tak dapat gaji lah. Dia akan bawa ke bulan seterusnya sampai gaji sampai pendapatan kita tu cukup $100, baru kita boleh dapat gaji lah. Okay, so sekarang aku tak mau fikir cerita pasal gaji, dan sekarang ni aku nak buka ini surat yang aku tunggu selama 45 hari baru sampai. So aku nak buka, so kita sama-sama tengok lah. $45 hari tu rasa lama lah bagi aku. Ada setengah tu dapat tak sampai sebulan pun dah dapat lah pin code. So tak kisahlah, janji sampai. Sebenarnya dia cakap kat situ 2 minggu ataupun sebulan. Kalau lepas pada tu tak dapat, anda boleh reply pin code yang kedua. Okay, so aku pun kata tangan, aku reply pin code yang kedua pada 14 Mac. Aku reply pin code yang kedua sebab aku ingat tak sampai dah pin code yang pertama ni.
Tapi semalam dah sampai tingkut. So alhamdulillah lah, yang kedua yang aku apply tu tak tahu, kemungkinan akan dapat jugalah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, dia ada bagi tahu dekat sini step-step dia untuk key in dan 6 pin code. Okey. So aku tak tahu ini boleh tunjuk ke tak boleh tunjuk pin code ni. So aku tutuplah untuk keselamatan. Okey, ini yang di dalam dalam surat ni. Itu sajalah. Yang aku tutup ni adalah pin code. Aku tak tahu untuk tujuan keselamatan, aku tutuplah. Okey. So itu saja, nanti aku akan key in kan masuk pin code ni dan insya-Allah aku akan dapat gaji lah. Tapi tak tahu bila, tak tahu cukup $1 tu bila. Untuk YouTube pemula macam aku ni, aku tak tahu berapa banyak yang aku boleh, berapa masa yang aku boleh dapat. So harap surat ni akan memberi semangat pada aku dan para YouTuber pemula di luar sana untuk berusaha lagi, untuk capailah apa cita-cita untuk menjadi seorang YouTuber. Okey, itu saja video kali ini. Video berkenaan dengan surat daripada Google AdSense. So kita jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum.